Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukrulahu ala taufiqihi wa amtinanih. Ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah ta'ziman li sya'nih. Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu adda'i ila ridwanih. Fasalawatullahi wa salamu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanih. Ikhwati fillah a'azzani Allahu ta'ala wa iyyakum jami'an. Ini pengajian perdana setelah hari raya Idul Adha ya. Ini merupakan kajian awal di bulan Zulhijjah ini di tanggal 16 ya, Zulhijjah 1443 Hijriah. Mudah-mudahan antum pada semangat semuanya, karena kita tidak mulai dari sekarang kapan lagi. Nah, kan begitu. Ini mudah-mudahan pekan ini menjadi pekan pembuka untuk kajian rutin di Mahad At-Tibyan ini. Mudah-mudahan antum yang berhadir mendapatkan rahmat barokah dari Allah Azza wa Jalla. Yang jelas, luruskan niat antum untuk menuntut ilmu. Tidak ada tujuan lain dari menuntut ilmu itu kecuali adalah mendapatkan ridha Allah, kemudian untuk mengangkat kebodohan dari diri antum dan orang lain. Itu aja. Sesederhana itu niat menuntut ilmu. Jadi kalau orang hari ini menuntut ilmu, ya, biasanya yang universitas-universitas yang bonafit, saya kira tujuannya adalah dunia itu kebanyakannya. Karena memang juga agama enggak juga dipelajari di situ gitu kan. Bahkan yang agama saja pun kadang-kadang banyak yang melenceng niatnya gitu. Apalagi apatah lagi dia kuliah atau belajar di universitas yang sifatnya umum. Ya memang nyari dunia memang tujuannya gitu. Dan ini sangat disayangkan. Ya. Seseorang itu hendaklah dia berniat ya dalam menuntut ilmunya adalah lillah, untuk Allah, kemudian apa, mengangkat kebodohan dari dirinya dan orang lain. Tentu banyak lagi faedahnya untuk membela syariat Allah, untuk dakwah dan lain-lain, itu banyak, tapi itu inti yang pertama. Jadi bukan untuk mendapatkan gelar, ijazah, kemudian apa lagi itu, kedudukan. Ustaz, kalau kita dapat gelar gimana? Dapat gelar magister atau doktor? Mendapatkan gelar magister atau doktor nggak ada masalah, tapi bukan itu tujuan awal antum gitu. Tujuan antum untuk mendapat ilmu gitu. Para asatidah kita yang lulusan dari Universitas Islam Madinah umpamanya, atau universitas King Saud ya, ataupun universitas yang ada di Saudi umumnya gitu, mereka banyak yang dapat gelar doktor, banyak yang gelar magister gitu kan. Apakah ini jadi tujuan utama bagi mereka? Saya berhusnuzon, mereka tidak itu tujuan utamanya, tapi untuk thalabul ilmi, memang untuk menuntut ilmu gitu. Dia menuntut ilmu lalu dia mendapatkan dunia dari itu enggak ada masalah, tapi itu bukan tujuan utamanya. Ya pastilah janji Allah, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Tidak ada ustaz benarannya yang memang dia paham agama, enggak ada ustaz yang miskin dalam pengertian yang melarat gitu. Kalau dia umpamanya hartanya enggak banyak, itu banyaklah. Dia melarat, tunjukkan ke anak ustaz, betul-betul ustaz dia ya. Gitu, yang memang benar-benar dia pahami agama dengan baik, memahami Al-Quran dan Sunnah, lah pahami salafil ummah. Tunjukkan ke saya ustaz yang memang begituan, tapi dia melarat hidupnya gitu. Nggak ada. Gitu. Dijamin oleh Allah SWT mereka-mereka yang memang menghabiskan waktunya, usianya, hartanya untuk jalan Allah SWT. Maka saya tadi cerita sama teman. Dia bilang begini, yuk bisnis. Saya bilang, saya kalau bisnis yang banyak-banyak, kalau 100.000, 200.000 bisa lah, saya bilang. Sini 1 miliar katanya. Kita bisniskan, nanti 35% ada untungnya. Saya bilang, kalau hari ini saya punya uang 1 miliar, saya akan bangun pondok buat pondok tahfiz Al-Quran. Itu nanti 1 miliar, kalau nggak kita cepat gunakan, mati kita, pertanggungjawabannya gimana? Tapi kalau kita udah buat pondok tahfiz dengan 1 miliar itu, Masya Allah. Kalau kita pun meninggal dunia hari ini, sudah jelas. Tapi dengan niat yang baik ya. Niat yang tulus kita mendirikannya karena Allah. Tidak ada kita istilahnya mendapatkan royalti lah, mendapatkan keuntungan duniawi, enggak. Kalaupun ada keuntungannya, dikembangkan lagi untuk kepentingan dakwah umpamanya. Ini luar biasa. Saya bilang,
Kalau saya punya 1 miliar hari ini, bukan saya untuk dagang lagi, udah start aja untuk dakwah ilallah. Karena manusia ini bapak sekalian gak punya target dia untuk dunia. Saya lah, tanya antum, antum becak antum berapa? Ini yang punya becak, siapa yang punya becak di sini? Antum kan? Antum becak antum berapa? Satu kan? Antum pingin dua becak enggak? Enggak kepingin. Tapi punya mobil pingin. Pingin anak gitu. Dia ingin meningkat. Nah gitu. Mungkin becak dia enggak mau. Dia punya mobil. Nanti udah punya mobil, apa lagi dia coba? Maunya apa? Ya pesawat lah kalau bisa Pak Ustaz. Naik terus. Apa tujuan terakhir antum? Enggak ada kecuali di sumpel matanah baru berhenti. Antum punya ikan kan? Ikan apa antum punya? Ikan hias. Ada enggak antum apa ya? Target borongan antum nanti sekian ikan hiasku aku berhenti. Enggak kan? Malahan gimana coba? Kalau bisa buka cabang antum kan? Cabang antum belum ada kan? Tapi antum pingin enggak? Enggak ada kita berhentinya ikhwan terkait dengan dunia ini. Antum punya apa? Enggak apa-apa Pak Ustaz. Antum enggak ada punya. Apa antum punya? Ladang antum ya. Sawit antum berapa hektar? Apa? Pakaian. Antum dagang pakaian. Masya Allah. Antum, apa ini antum? Obsesi ataupun apalah bahasanya ini. Cita-cita antum meluaskan bisnis jaringan antum atau gitu-gitu aja? Ah itu kan. Nanti udah luas, apa lagi? Ada lagi. Nggak ada berhentinya. Kapan dia berhenti? Sudah disumpel apa? Tanah. Ya? Itu baru berhenti dia, ikhwan. Itu kameramen di belakang juga begitu. Mereka ini punya banyak harta, tapi udah punya sekarang ini ingin mereka lagi kan? Sama semuanya. Dunia ini ikhwan, kita harus punya batasan. Makanya kata para ulama, kalau sudah umur 40 tahun itu udahlah. Itu udah kode sebenarnya gitu. 40 tahun udah beruban, ya gua nakut-nakuti bukan. Ya, udahlah berhenti gitu. Kalau memang udah pensiun dari dunia gitu. Tapi orang kan enggak ada pensiun dari dunia, enggak ada itu. Lanjut terus. Jadi maksud saya ikhwan, kisah dengan teman tadi itu cerita begitu. Katanya 1 miliar mau dikembangkan. Bagi saya, kalau adalah 1 miliar hari ini, kita akan buka pondok. Kenapa? Karena kita tahu dengan kita buka pondok, kita akan buka lapangan pekerjaan. Akan kita bisa menyebarkan ilmu. Akan begini dan akan begini. Banyak dari sisi-sisi ininya. Tapi kalau orang bisnis toh, ketika dia meninggal dunia, meninggalkan bisnis, kata para ulama, kalau perkara harta ikhwan, halaluhu yuhsab wa haramuhu yu'adab. Halalnya aja dihisab, sedangkan haramnya itu diadab. Halalnya saja dihisab gitu. Dihisab artinya ditanyai, dari mana kau dapatkan dan kemana kau impakkan. Nah ini dia ikhwan, hadirin yang berbahagia. Saya kira ini sekedar apa saja supaya antum lebih semangat ya. Jadi jangan pernah kendor antum untuk menuntut ilmu, ya. Menuntut ilmu ini enggak ada batasannya, ya. Enggak ada batasannya sampai kapan ya Pak Ustaz ya? Enggak ada. Terus setiap hari menuntut ilmu. Karena sejatinya penuntut ilmu semakin dia mempelajari ilmu agama ini semakin bodoh dia rasa dia. Ada enggak antum setiap makin belajar kok makin pintar ya? Kalau sejatinya penuntut ilmu itu, semakin dia belajar, semakin tahu dirinya ini bodoh. Gitu. Tapi kalau dia merasa udah pintar, ini bahaya ini. Ya. Kenapa? Ternyata kita ilmu-ilmu baru itu banyak disampaikan. Oh iya ya. Ini kita jadi, apa namanya ini, terbuka lagi. Makanya kan istilah orang ini, kalau orang yang baru katanya menginjak pantai, dia merasa dirinya hebatlah berenang. Orang pantai kan masih gimana coba, yang masih dangkal-dangkal gitu kan. Tapi ketika sudah mulai agak dalam, udah mulai ragu dia. Apalagi dalam, udah mulai tenggelam dia. Dia merasa ternyata nggak ada apa-apanya. Maksud saya bahwa semakin kita banyak belajar ikhwan, jangan merasa antum semakin pintar, enggak. Ternyata semakin tahu diri antum ini semakin banyak kekurangannya. Gitu ya. Semangat antum untuk belajar, ikhlaskan niat antum, ya karena Allah. Ini argo pahala antum udah berjalan dari tadi. Ketika antum udah niat di rumah, ketika antum baca di grup, ya ada taklim rupanya malam ini. Udah mulai terbetik. Taklim enggak aku ya, taklim enggak aku ya. Kan gitu tadi kan, ada peperangan barangkali tadi sebentar. Enggak tahu dimenangkan oleh malaikat barangkali gitu kan, karena setan ini kan selalu ini. Alhamdulillah antum.
Jadi putaran ban kereta antum itu dicatat oleh Allah sebagai kebaikan bagi antum. Kalau antum ikhlas, pasti antum kan kemari makanan juga enggak ada, apa yang mau dicari gitu kan. Makanan enggak ada, cewek juga enggak ada yang mau dilihat gitu. Apa? Enggak ada lagi kan, kecuali antum ikhlaskan karena Allah. Betul kan? Antum dapat duit mustahil, hadiah-hadiah juga enggak disediakan panitia. Panitia juga enggak punya apa-apa. Nah gitu kan. Ini panitianya pun entah kemana ini, enggak ada orangnya gitu. Subhanallah. Jadi udah, bulatkan aja, ikhlaskan aja niat antum. Makanan enggak ada, cewek enggak ada, hadiah-hadiah juga enggak ada. Apa yang ada? Ilmu. Belajar ikhwan, ya. Baik, kita lanjutkan. Kalau Anda tanya, antum juga enggak ada yang tahu atau memang enggak ingat, ya udah lama kali ini. Sebulan lebih saya kira ya. Terakhir kita belajar kapan, Mbak? Bulan 12. Bulan 6 ya. Bulan 6 ini bulan 7. Zulqa'dah ya waktu itu ya. Zulqa'dah apa Syawal? Yang betul. Hah? Zulqa'dah apa Syawal? Zulqa'dah. Antum jangan takut kalau di mob guru antum. Iya, gitu. Jadi supaya ngusir ngantuk. Nah, jadi mahasiswa kadang-kadang saya gituin. Iya ya. Ngusir ngantuk. Ini kan biasanya udah mulai ini kan, Pak. Udah mulai ngayun-ngayun, ibaratnya antum naik mobil di Brastagi kan, dari atas sudah mulai sayup-sayup, apalagi enggak macet pula ya kan, enak lagi dia dekat-dekat Dolu itu. Dolu tahu Dolu? Yang dekat-dekat Brastagi yang mulai dingin itu, Pak. Wah, tidur pun enak ya kan, nyaman ya. Baik. Kita lanjutkan ikhwan rahimani Allah taala wa iyyakum jami'an. Pada terakhir kalinya kita belajar waktu itu, Asy-Syaikh Muhammad Ibn Abdul Wahhab rahimahullah, ini masih mukadimahnya Pak ya. Kita enggak tahu berapa puluh tahun nanti kita belajar ini. Jangan antum tanya kapan waktunya selesai. Jangan. Antum ikuti aja terus. Waktu itu terakhir kita bacakan bahwa beliau menyampaikan dalam mukadimahnya sebuah doa yang sangat agung dan sangat luar biasa. Kata beliau, wa an yaj'alaka mimman idza u'tiya syakara wa idza butuliya sabara wa idza adznaba istaghfara. Dan semoga Allah SWT menjadikanmu termasuk orang-orang yang apabila diberikan nikmat dia bersyukur, apabila ditimpakan musibah dia bersabar, dan apabila dia melakukan perbuatan dosa dia beristighfar. Ya, inilah tiga doa yang sangat agung, dan ini merupakan katanya apa namanya ini, unwanus sa'adah, tanda ciri kebahagiaan itu di sini. Ya, kalau kita lihat, saya mau ulangi sedikit lagi ya. Da bihadihil umur as-salasa al-azimah allati jama'at al-khaira kullahu. Asy-Syaikh Muhammad bin Abdul Wahhab, sebagaimana dikatakan oleh Asy-Syaikh Abdul Razak Al-Badar ini hafizahullahu taala, bahwa Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab itu berdoa dengan tiga perkara yang sangat agung ini, yang terkumpul di dalamnya semua kebaikan, wasa'adata bi rummatiha, dan semua kebahagiaan secara totalitas. Kebahagiaan ini terletak di tiga ini, Pak. Apa itu? Apabila dia diberikan nikmat dia bersyukur, apabila dia ditimpa musibah dia bersabar, apabila dia melakukan perbuatan dosa dia beristighfar. Gitu ya. Walihada qala rahimahullah fi khatimati hadhihi ad-da'wah mubayyinan makanataha wa sya'naha. Oleh karena itu Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, kata Syekh Abdul Razzaq Al-Badr hafizahullahu taala, Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab menutup doa ini di mukadimahnya ini, maksudnya mubayyinan makanaha, menjelaskan kedudukan doa ini, wa sya'naha, dan kedudukannya, dan apa namanya ini, keagungannya. Beliau mengatakan, Syekh mengatakan, Muhammad Abdul Wahhab, Muhammad ibn Abdul Wahhab, fa inna hadhihi as-salasa unwanu sa'adah, tiga perkara ini adalah tanda dan ciri dari kebahagiaan. Ai anna sa'adata idza ijtama'at bi hadhihi salasi, fa idza wujidat hadhihi al-umur as-salasatu fil 'abdi, fa inna sa'adata istama'at wa tahaqqaqat bihi wa nalaha bi ala suwariha wa abaha hulaliha. Kata Asy-Syaikh di sini bahwa tiga ini tadi, Pak, apabila diberikan dia diberikan nikmat bersyukur, apabila diberikan musibah dia bersabar, apabila dia melakukan perbuatan dosa dia beristighfar, maka ini adalah kebahagiaan yang terkumpul pada tiga perkara ini.
Fa idza wujidat hadhihi al-umur ats-tsalatsah fil 'abdi, apabila didapati tiga perkara ini pada diri seorang hamba, fa inna sa'adata istama'at, maka sungguhnya kebahagiaan telah terkumpul dalam dirinya, wa tahaqqaqat, dan telah terpastikan pada dirinya. Tiga ini aja, Pak. Antum kapan terakhir berdosa? Tadi kan? Tadi maghrib atau tadi isya? Banyaklah antum dosa antum, sama seperti anak. Banyak juga dosa. Ya? Kita ini setiap hari produksi dosa. Dosa-dosa lama belum lagi diampuni oleh Allah, timbul lagi dosa baru. Kan begitu? Sama juga kita mudah-mudahan selalu mendapatkan pahala dari Allah. Ya, dengan antum menuntut ilmu, ya, itu ibadah ikhwan. Menuntut ilmu itu ibadah, doa itu ibadah. Enggak usahkan doa antum dikabulkan, doa aja antum ya Rabb, tolong hamba-Mu ini ya Allah. Itu udah pahala. Pahala kalau apalagi dikabulkan doa antum itu, Masya Allah. Jadi jangan pernah antum capek lelah daripada berdoa. Kenapa? Karena doa itu sendiri adalah ibadah. Belum lagi dikabulkan doa itu. Udah makin paten lagi kan? Nah, begitu ya. Jadi menuntut ilmu ini ibadah ikhwan. Ibadah yang sangat agung. Kalau nanti kita bicara tentang bagaimana keutamaan menuntut ilmu, saya kira sudah dijelaskan oleh para asatidah yang ada di sini. Ini luar biasa. Bagaimana para malaikat menaungi kita dengan sayap-sayapnya. Allah SWT menyebutkan nama kita di sisi para malaikatnya. Kenapa? Karena Allah SWT sangat senang, bangga dengan orang-orang yang duduk di majelis ilmu. Mungkin antum enggak dikenal orang, mungkin di gang antum, mungkin di RT RW antum juga enggak dikenal orang antum. Minjam duit enggak dikasih orang. Ya, kemudian juga salam kadang-kadang enggak dijawab orang gitu kan. Tapi antum ternyata dikenal oleh Allah Subhanahu di atas langit sana. Jangan antum bersedih. Karena manusia ini, pandangan manusia statusnya ini kan selalu materi yang menjadi ukurannya kan. Padahal status yang terbesar kita ini bukan sebagai pejabat. Status terbesar kita itu adalah sebagai Abdullah. Sebagai hamba Allah. Ini status kita yang paling terbesar sesungguhnya. Yang paling mulia, paling agung, dan kita bangga dengan status itu. Masalahnya kita kadang-kadang enggak. Oh, dibilang ustaz, dibilang tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh apa lagi? Hah? Tokoh agama, cerdik pandai, walah. Antum status antum yang paling mulia itu sebagai apa? Abdullah, sebagai hamba Allah wajah-wajah. Kalau antum merdeka sebagai hamba Allah wajah-wajah saja, itu sudah mantap kali itu. Dan itu status yang harus antum pertahankan sampai antum meninggal dunia. Sebagai hamba Allah, bukan hamba yang lain, bukan Abdul Mal, bukan Abdul Dinar, bukan Abdul Dirham, dan seterusnya dan seterusnya. Tapi betul-betul menjadi hamba Allah Subhanahu wa Taala. Jadi dikatakan, apabila tiga perkara ini ada di dalam diri seorang hamba, maka kebahagiaan telah terkumpul dalam dirinya dan terpastikan kebahagiaan itu ada pada dirinya. Wa nalaha bi'ala suwariha, dan dia pun akan memperoleh dan menggapai kebahagiaan itu dengan bentuk yang sangat tinggi sekali. Jadi kebahagiaan orang yang seperti ini, yang dia selalu bersyukur terhadap pemberian Allah, yang dia bersabar terhadap musibah ditimpakan oleh Allah, dan dia beristighfar terhadap dosa-dosanya, tidak sama dengan mereka-mereka yang mendapatkan katanya kebahagiaan dengan pergi jalan-jalan ke Eropa, dengan pergi begini, dengan melakukan ini. Tidak, ini kebahagiaan yang hakiki dan semua orang bisa melakukan ini. Kalau antum ukur kebahagiaan itu dengan orang yang bisa mendapatkan harta yang banyak, banyak orang enggak bisa bahagia. Kalau antum katakan bahwa kebahagiaan itu bisa diraih dengan banyaknya anak, mungkin banyak orang enggak bisa bahagia karena juga banyak orang enggak punya anak. Standar kebahagiaan itu lihat, sesederhana itu sebenarnya. Orang yang banyak makanannya, orang yang paling cantik istrinya, orang yang paling besar rumahnya, kalau itulah ukuran kebahagiaan, banyak orang enggak bahagia di atas permukaan bumi ini. Tapi ternyata bukan ini kebahagiaan, bukan itu ukuran kebahagiaan. Ukuran kebahagiaan itu sesederhana itu. Antum berdosa istighfar, antum diberi nikmat bersyukur, antum diberi musibah bersabar, selesai. Manusia ini kan diantara ini aja kan, Pak? Tiga ini aja dia. Kalau dia diberikan nikmat, bersyukur, enak sekali. Pak Ustaz, saya nggak dapat duit. Itulah kita ini salahnya. Selalu mengkerdilkan nikmat itu ada pada duit. Gitu. Salah antum. Napas antum bisa bolak-balik, mata antum bisa kedap-kedip, jantung antum bisa berdetak, jari antum bisa begini, kan itu nikmat semua. Ada orang di rumah sakit sana, Pak, antum sekali-sekali ke rumah sakit sih gitu.
3 tahun dia di atas tempat tidurnya. 4 tahun, enggak ada yang 5 tahun. Masya Allah. Apa yang dia lakukan? Apa yang dia rasakan? Kebahagiaan orang yang sakit itu, Pak, kalau ditanya apa yang antum inginkan? Inginkan dia sehat aja, udah selesai. Tapi manusia ini kan zoluman jahula, zolim dan bodoh. Udah nanti diberi sehat, udah dia sehat, oh, banyak lagi permintaan dia. Dan lupa kepada Allah Azza wa Jalla. Kita kan begitu. Maka jangan kita mengkerdilkan, mengucilkan rezeki itu hanya pada duit. Tidak, ikhwan. Antum bisa duduk kayak gini, nikmat rasanya kan, enak. Walaupun mungkin agak pegal, agak apa, itu soal lain. Tapi ada orang tuh duduk gini aja pun harus bayar 200 juta, 500 juta, mungkin 1 miliar untuk bisa duduk kayak gini. Kenapa? Karena tulang punggungnya belakangnya ini mungkin ada yang ini. Makanya orang sebenarnya, semakin orang itu sehat, semakin orang itu berduit, semakin orang itu terkenal, semakin tinggi ketakwaannya kepada Allah SWT. Sejatinya demikian. Kalau antum udah miskin, jelek lagi, hina, antum kurang-kurang bertakwa, mungkin juga enggak terlalu ini. Tapi antum artis umpamanya, ganteng, dikenal public figure, uang banyak, ini ketakwaannya enggak main-main sebenarnya ini. Tapi kalau kita yang kire-kire, miskin, jelek lagi, hancur, ya ibaratnya kan enggak, tuntutannya juga enggak terlalu banyak orang-orang kayak gini kan gitu. Tapi kalau antum ini Masya Allah, ganteng-ganteng semua, ya punya duit semua ini, berjenggot-berjenggot semua nih, Masya Allah. Ini ketakwaan antum harus high apa itu? Hah? High class. Ah gitu ya. Mestinya demikian, ikhwan. Maksud saya apa? Imbangi nikmat Allah SWT yang sangat banyak ini. Makanya lagi-lagi Syekh memberikan sebuah keywordnya ya, kata kuncinya tadi itu, bahwa kebahagiaan itu bukan di mana-mana. 3 ini aja kok, enggak lebih. Jadi sekali lagi saya sampaikan bahwa jangan antum kira nikmat itu harus ada pada harta. Tidak. Kita bisa sehat walafiat begini pun Masya Allah. Makanya ada orang berdoa, ya Allah, aku udah berdoa banyak sekali, ya udah lama berdoa minta duit, minta harta, tapi enggak banyak-banyak. Tapi dia enggak pernah sakit dibuat oleh Allah. Ini sebenarnya ganti dari doanya itu. Antum dikasih 1 miliar hari ini, tapi antum stroke umpama. Untuk apa 1 miliar? Betul kan? Enggak bisa antum nikmati. Tapi antum udah ada 10 ribu, cuma 10 ribu doang antum. Antum bisa main olahraga, bisa pergi kawan-kawan. Masya Allah. Cuma 10 ribu tok. Subhanallah. Ini 1 miliar nikmati pun enggak bisa dia. Untuk apa? Makanya ikhwan, kebahagiaan yang disampaikan oleh Syekh ini luar biasa. Makanya antum jangan pelit untuk mengucapkan syukran ya Allah, syukran ya Allah, syukran ya Allah. Jangan, biasakan di sana antum untuk itu. Syukran ya Allah, terima kasih ya Allah, syukran ya Allah, syukran kathiran ya Allah. Tak masalah. Antum kapan terakhir bilang syukran ya Allah? Enggak ada ya. Antum kapan terakhir? Enggak pernah kan? Pernah kapan itu? Syukran ya Allah dengan kata-kata syukran ya Allah. Atau terima kasih ya Allah, syukran, ah syukran alhamdulillah. Biasakan di sana itu alhamdulillah, bisa enggak masalah. Mungkin kalau alhamdulillah terlalu ini ya, orang mungkin terkadang menganggapnya itu karena itu bacaan ya dalam salat atau rukun salat dalam surah Al-Fatihah, orang tidak terlalu familiar. Lagian pun kalau kita mengucapkannya di tempat-tempat yang ini agak ini kan, karena itu ayat dalam Al-Qur'an. Tapi kalau kita mengucapkan syukran ya Allah, lebih luas, maksud saya lebih terbuka, tidak terlalu ketat dia pengucapannya. Meskipun kita katakan alhamdulillah adalah satu kalimat yang sangat agung. Ah gitu. Alhamdulillah. Apalagi kita mengucapkan alhamdulillah ala kulli hal. Luar biasa ikhwan. Kita lanjutkan ya. Baik. Wa abha hulaliha. Jadi orang yang bisa ya melakukan 3 perkara ini tadi, yang pertama kita katakan kalau dia diberi dia bersyukur, kalau dia diberikan musibah dia bersabar, kalau dia berdosa dia beristighfar, maka dia akan mendapatkan kebahagiaan dengan bentuk yang tertinggi, wa abhahu laliha, dan yang paling indah kebahagiaannya. Jadi paling tinggi kebahagiaan yang high class kita katakan, yang bukan abal-abal, bukan kaleng-kaleng, bukan kenlap istilah orang, tapi betul-betul memang istilah orang ori atau KW1 atau KW2. Hah? KW1 ya, kualitas nomor 1 gitu. Bukan KW2, memang
Luar biasa. Original memang kebahagiaan ini. Yang memang asli begitu. Wasa'adatu min a'dhamil matalibi allati yas'a an-nasu li tahqiqiha. Dan kebahagiaan merupakan hal terbesar yang dicari oleh manusia untuk mendapatkannya. Betul kan? Orang banting tulang ya, kerja siang malam, apalagi yang pajak pagi, nanti pagi antum lihat jam 4, jam 3 mereka sudah bekerja seolah-olah enggak ada ngantuk lagi, kita lihat di raut wajah mereka dan mata mereka betul-betul memang apa ya, mata lagi jam 8 pagi gitu, enggak ada ngantuknya sedikit pun gitu. Kenapa? Karena kebahagiaan ingin mereka capai. Dan ingat kita batasi tadi, kalau untuk dunia ini enggak ada batasannya, itu masalah. Target orang untuk cari dunia enggak ada. Ah udah dapat mobil berhentilah, enggak ada kayak gitu. Kalau di pabrik sana ada istilah orang target borongan. Target borongan itu bagi antum yang pernah kerja di pabrik, katanya umpamanya ngupas milihi kopi umpamanya 70 kilo per hari. Itu namanya target borongan, ditarget dan diborongkan gitu. Ah gitu, target borongan itu alhamdulillah. Tapi kalau manusia perkara dunia enggak kan? Kalau orang sudah punya satu outlet apa? Dimsum, satu tempat, dia ingin berapa dimsum lagi? Dua lagi dan tiga lagi dan seterusnya. Enggak ada berhentinya. Ah, dua outlet aja. Outlet betul kan bahasanya atau enggak? Memang outlet kan? Nanti udah dua outlet ini udahlah berhenti. Enggak ada. Udah dua alhamdulillah. Mau empat, mau lima. Enggak ada target. Target terakhirnya antum ada enggak target antum? Enggak kan? Malahan gimana coba? Kalau dunia ini kalau bisa dunia antum beli kan? Untuk antum semua gitu. Subhanallah. Iya kan? Tapi karena antum enggak bisa aja. Coba kalau bisa antum yang ini kan? Subhanallah. Ya, maka kata Nabi SAW tidak akan penuh perut anak Adam ini kecuali sudah masuk apa? Tanah. Maka kata Nabi SAW, laukana li bani Adam wadiyan min adhab, kalau dia mempunyai dua lembah dari emas, la bataqa salisahuma, dia akan cari yang ketiga lagi. Padahal dua lembah emas itu menghabiskannya juga enggak istilah orang tujuh keturunan juga enggak ini kan, enggak habis-habis gitu. Tapi pingin lagi dia. Tanya orang kaya yang paling kaya di Tanjung Merawa ini, Pak, Bapak udah berhenti enggak Pak nyari dunia? Berhenti gimana? Ini bisnisnya jalan semua ini. Ah kan itu. Malahan dia kalau ditanya duit kadang-kadang katanya lagi macet apa itu? Kredit macet atau apa? Padahal subhanallah, ya. Jadi perkara dunia ikhwan ini bukan standar kebahagiaan. Standar kebahagiaan itu adalah tiga perkara tadi. Kalau antum diberi nikmat, nikmat sekecil apapun antum bisa, pagi hari bisa antum lagi masya Allah bangun sehat walafiat ini, lihat antum pagi hari mata kembali bekerja dengan baik, tangan bisa digerakkan, kaki bisa berdiri lagi, hidung antum nggak mereng, kuping antum nggak bertukar umpamanya. Kalau begitu terjadi antum kiamat dunia ini, betul kan? Tapi pagi-pagi semua nikmat itu dibalikkan oleh Allah lagi. Coba kalau umpamanya, mohon maaf, hidung antum di belakang jadinya gitu. Ini rata aja, antum lihat di kaca, gawat nih, di mana hidung? Di belakang. Subhanallah. Tapi Allah kokohkan dan semua berfungsi dengan baik. Begitu antum bangun, semuanya berjalan dengan baik. Itu nikmat Allah, syukur itu. Syukur nikmat itu tidak cukup dengan alhamdulillah. Tidak cukup dengan syukuran ya Allah, realisasikan. Ini kan lisan saja. Hati, aku itu dari Allah. Lisan ucapkan alhamdulillah, tapi yang paling terpenting dari situ adalah buktikan dengan amal perbuatan. Jadi tidak hanya omong-omong doang. Jadi kebahagiaan itu ikhwan adalah tujuan terbesar yang dicari oleh manusia untuk mendapatkannya. Wa tuqadu lahal mu'tamarat, dan dibuatlah pertemuan-pertemuan mu'tamar-mu'tamar untuk nyari kebahagiaan. Wa nadawat, dan seminar-seminar. Wal majalis, pertemuan-pertemuan. Kemudian juga mungkin seperti hari ini kan ada G20, apalagi coba? KTT OPEC, kemudian ada OKI, kemudian ada apa lagi? Antum enggak tahu ya yang kayak gitu-gitu. Hah? Enggak ya. Ah, gitu. Maksud saya ini kan semuanya untuk nyari apa? Kebahagiaan kan. Orang kumpul-kumpul kebahagiaan sebentar mau dicari. Ayo kita pekan ini kemana ya? Bakar-bakar, kemudian apa lagi? Manggang-manggang, apa lagi? Masak-masak, apa lagi? Hah? Brin. Ngapain? Ngeling. Apa healing? Keliling. Healing. Apa healing? Santai. Santai ya. Iya, betul. Iya. Ini yang dicari orang. Kenapa dibuat ini? Untuk nyari kebahagiaan.
Ada orang mancing satu harian untuk apa? Bahagia. Semuanya apa namanya ini? Orientasinya, tujuannya adalah dunia dan dunia. Mereka lupa bahwa kebahagiaan itu bukan di situ letaknya. Tidak. Yang memberikan kebahagiaan itu adalah Allah SWT. Dan kebahagiaan itu enggak bisa dicapai dengan kita maksiat, tapi dengan kita bertakwa kepada Allah SWT. Makanya antum kalau lagi maksiat, kalau lagi antum lagi maksiat, semua kita pasti pernah maksiat. Kalau antum lagi maksiat, kalau yang punya iman antum, antum merasa hidup antum hambar, rasa tak nikmat. Tapi antum lagi-lagi naik bertakwa kepada Allah, masya Allah. Walaupun barangkali uang enggak banyak kali, mungkin apa, tapi kita merasa nyaman dan lega. Itu sebenarnya kebahagiaan enggak bisa dibeli dengan harta. Maka ada orang yang baru menikah, dunia ini rasanya milik berapa? Berdua. Padahal yang miliki banyak, gitu kan? Bukan hanya berdua. Bahkan 8 miliar lebih manusia yang punya dunia ini, kan? Gitu. Ah, gitu. Yang lainnya nyewa semua, gitu ya? Perasaan dia. Kenapa? Karena kebahagiaan itu ternyata sangat besar dia rasakan. Taib, kita lanjutkan nih, Ikhwan. Jadi kebahagiaan yang paling terbesar inilah yang dicari oleh manusia. Bahkan dibuatlah tadi itu pertemuan-pertemuan, muktamar-muktamar, seminar-seminar, watuktabul mu'allafat li talabiha, dan ditulislah karangan-karangan, buku-buku untuk nyari kebahagiaan. Maka kalau antum nyari buku di Gramedia atau di mana? Di, kalau di sini Gramedia, Toha Putra, kemudian Wali Sembilan, apa? Sembilan Wali apa Wali Sembilan? Wali Songo ya, Wali Songo, mohon maaf saya, Toha Putra, Wali Songo, apa lagi, Gramedia, cuman itu, toko-toko buku di sini. Nah, apa? Primagama, dan lain-lain, antum yang lebih tahu, yang sering toko buku, ya, lihat-lihat, bukan beli ya, lihat-lihat aja barangkali, ya. Itu, apa namanya nih, banyak di sana, antum lihat nanti, cara bahagia. Tips bahagia, konsep bahagia. Padahal belum tentu yang nulis itu juga bahagia. Mungkin dia juga yang sengsara ini orang. Tapi tetap aja tulisannya tetap bahagia kan. Kenapa? Karena orang ingin nyari kebahagiaan itu. Ikhwan, kebahagiaan itu gak jauh-jauh. Siapa sumber kebahagiaan itu? Allah. Cari dari Allah. Caranya gampang. Tiga biji tadi, tiga poin tadi. Walaysa ahadu minan nasi illa wa yuridu nafsihi sa'ada. Tidak ada di atas permukaan bumi ini salah seorang dari manusia pun kecuali dia menghendaki untuk dirinya kebahagiaan. Ada orang, "Pak, Bapak mau bahagia apa sengsara?" "Ah, mau sengsara aja." Enggak ada. Antum tanya, "Bapak mau kaya apa miskin?" "Mau kaya." "Bapak mau surga apa neraka?" "Surga." Semuanya kan enak. Makanya kan ditanya, mana yang lebih paten, kaya yang bersyukur atau miskin yang bersabar? Pasti antum pilih yang pertama. Bismillah. Iya kan? Apa tadi? Kaya yang bersyukur dengan miskin yang bersabar. Jawabannya sebenarnya tidak mutlak bisa kita katakan. Enggak bisa kita katakan langsung begini, harus dikaitkan. Kata para ulama, kaya yang bersyukur, di antara jawaban Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, mana lebih baik, kaya yang bersyukur atau miskin yang bersabar? Yang paling terbaik, yang paling besar ketakwaannya kepada Allah. Itu. Bukankah orang yang miskin tadi bersabar itu bentuk takwa, Pak Ustadz? Betul. Bukankah orang kaya yang bersyukur tadi bentuk takwa? Betul. Tapi lihat, mana yang lebih? Betul, sama-sama doang bertakwa. Karena orang bertakwa ini bertingkat-tingkat enggak? Bertingkat. Ini bersedekah, ternyata sedekahnya ini lebih besar dan lebih ikhlas. Ah gitu. Tentu inilah lebih bagus. Orang kaya bersabar bersyukur, iya, dia bersyukur. Alhamdulillah mantap. Tapi ternyata orang miskin yang bersabar ini semakin dia kuatkan imannya kepada Allah, semakin dia kuatkan i'tiqadnya kepada Allah umpamanya. Maka tentu ini yang paling bertakwa kepada Allah. Yang paling bertakwa bukan karena duanya dua bentuk takwa ini. Orang yang kaya bersyukur dan miskin yang bersabar. Tapi kita lihat, tidak bisa kita memutlakkan itu. Dan satu lagi kata para ulama bahwa banyak orang gak lulus ujian harta daripada ujian kemiskinan. Betul. Antum agak-agak malu-malu jawabnya, ya kan? Nah, karena antum tadi memang mau harta itu. Iya kan? Dan ingat bahwa banyak orang gagal diuji ya dengan kekayaan daripada orang yang diuji dengan kemiskinan. Kita ini lebih banyak hidup antum lebih banyak belangsaknya atau bahagianya dari sisi harta, bukan kita ini. Dari wajah-wajah antum ini kayaknya
sebagian itu memang bahagia gitu kan. Tapi sebagian lain mirip-mirip saya juga kayaknya gitu. Yang memang nyari pagi makan apa itu? Istilah orang nyari pagi makan sore. Ah gitu. Banting tulang peras keringat, kepala jadi kaki, kaki jadi kepala. Subhanallah. Salat enggak kan gitu. Ah. Cuman jadi kepala aja dia, salat enggak. Subhanallah. Jadi maksud saya ikhwan bahwa kebahagiaan itu bukan diukur dari harta pada hakikatnya. Bukan juga diukur dari jabatan dan sebagainya. Maka kita katakan tadi bahwa orang yang kaya bersyukur dengan miskin yang bersabar, mana yang paling abdol, yang paling abdol, yang paling kuat dan yang paling hebat ketakwaannya dalam keadaan tersebut. Dan ingat bahwa orang yang diuji dengan kekayaan, harta, banyak yang gagal. Banyak yang gak lulus ketimbang orang yang diuji dengan kemiskinan. Dan ingat, kehidupan dan kematian itu adalah ujian. Ingat dalam firman Allah SWT dalam surah Al-Mulk ayat yang kedua, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dialah Allah yang telah menjadikan kematian dan kehidupan, liyabluwakum, agar Allah menguji kalian, ayyukum ahsanu amala, siapa yang paling yang terbaik di antara kalian amalannya. Ingat bahwa harta itu apa namanya ini, secara zat tidak dipuji dan tidak dicela. Secara zat harta itu. Tapi yang dipuji dan dicela itu orangnya. Orang yang mengambil harta itu. Maka sebagaimana kita sampaikan kemarin, dinar sebagaimana ditafsirkan Ibnu Katsir, beliau menukil pendapat para ulama, dinun wa nar. Itu maksudnya dinar itu. Dinun, barang siapa yang mengambil dirham, ya, mengambil dinar dengan agama, maka akan terjaga agamanya. Dengan ilmu agama dia mengambilnya. Dia tahu batasannya. Dia tahu halalnya bagaimana. Bagaimana cara mengambilnya yang halal dan menggunakannya dengan halal. Tapi kalau orang mengambilnya dengan tanpa ilmu agama, bagaimana? Maka menjadi tempatnya adalah neraka. Kita lanjutkan ikhwan. Rahimani Allah Ta'ala wa iyyakum jami'an. Jadi tidak ada salah seorang pun di atas permukaan bumi ini kecuali dia menghendaki untuk dirinya kebahagiaan. Hatta alladziina yubasyyiruunal fasad, sehingga orang-orang yang selalu melakukan kerusakan pun, wa yata'atuna al-umuril inhirab, dan mereka selalu melakukan perkara-perkara yang menyimpang, yazunnun annaha tajlibu lahum as-sa'adah, mereka menduga bahwa itu akan mendatangkan kebahagiaan. Orang yang melakukan narkoba, kerusakan, orang yang barangkali berzina, orang yang selingkuh, orang yang melakukan penyimpangan-penyimpangan dan seterusnya, mereka menduga itu adalah akan mendatangkan yang namanya kebahagiaan. Betul. Antum tanya mereka-mereka yang melakukan perbuatan dosa dan maksiat itu. Dia minum khamar untuk apa katanya? Untuk bahagia, penyusahkan diri. Untuk bahagia, untuk pelai. Pelai. Orang yang hidupkan musik-musik umpamanya. Untuk apa? Kebahagiaan. Kebahagiaan yang mereka cari. Padahal pada hakikatnya itu tidaklah mendatangkan kebahagiaan. Yazunnun annaha tajlibu lahum sa'adah, mereka menduga bahwa itu akan mendatangkan kebahagiaan. Orang yang beramal dengan riba, bertransaksi dengan riba. Apa yang mereka inginkan dari uang yang mereka depositkan? Depositkan 1 miliar, mereka akan berhitung. 1 miliar berarti 1% umpamanya. Oh, dapat 100 juta atau 10 juta. Masya Allah, kita duduk-duduk aja 10 juta dapat. Orang lain udah peras keringat 100 ribu pun payah dapatnya. Kan gitu. Subhanallah. Dia kan berhitung itu. Dia merasakan bahwa itulah kebahagiaan. Padahal itu akan jadi adabnya. Ingat bahwa riba itu sangat besar dosanya. Ikhwan. Rahimani Allah Ta'ala wa iyyakum jami'an. Wa anna sa'adata tatahaqqaqu lahum bitilkal masalik. Dan bahwa kebahagiaan akan terpastikan bagi mereka dengan menempuh jalan-jalan tadi. Allati hiya fil haqiqah al mahalik, yang pada hakikatnya itu adalah kehancuran, wa madar, dan membahayakan, lahum, bagi mereka, fid dunyahum wa ukhrahum, dalam kehidupan dunia mereka dan akhirat mereka. Artinya orang-orang yang mencari kebahagiaan dengan melakukan kerusakan di atas muka bumi ini, dengan sebagaimana kita katakan tadi, orang yang bertransaksi dengan riba kah, orang yang berzina kah, orang yang melakukan perbuatan riba, orang yang narkobaan dan sebagainya, mereka menduga bahwa itu adalah jalan kebahagiaan, jalan untuk mendapatkan kesenangan. Orang yang badannya ditatoi, orang yang
melakukan perbuatan yang tidak baik agar viral dan sebagainya, sebagaimana dikatakan Khalid Tu'rab, selisihilah engkau akan dikenal, atau ada yang mengatakan kencinglah engkau di air zam-zam maka engkau akan terkenal, ya kan? Ah gitu. Kenapa? Kalau orang kencing di air zam-zam akan terkenal, akan viral itu. Iya. Apalagi di air zam-zam. Ah gitu kan? Minimal dia akan diketahui orang bahwa ini adalah pelaku yang mengencingi air zam-zam umpamanya. Itu maksudnya istilah, bukan berarti ada orang yang ngiri zam-zam, tidak. Na'udzubillah min dzalik. Artinya kalau antum ingin terkenal gampang. Ya terlepas dari terkenal dalam kebaikan atau keburukan itu soal lain gitu. Apalagi anak-anak muda yang buat konten sekarang ini kan. Mungkin di sini enggak ada, mudah-mudahan enggak ada lah. Di Jawa itu ada itu anak-anak muda yang nyetop mobil apa itu, mobil truk. Itu demi apa? Konten supaya apa dia? Kaya, terkenal, bahagia kan itu. Walaupun kadang-kadang akhirnya apa? Mati, meninggal dunia di situ, ya. Dan enggak jarang juga mereka ini cacat umpamanya, dan itu lebih parah kan. Kalau dia mati udah selesai gitu kan. Keluarganya enggak juga susah gitu. Kalau cacat gimana coba? Dan itu betul. Dan itu tidak membahayakan diri aja, membahayakan orang juga. Kan banyak juga kejadian akhirnya truk itu mungkin enggak tahu bahwa ini lagi buat konten gitu. Dia pikirnya orang nyebrang aja, terakhir dia yang akhirnya nabrak umpamanya atau apa gitu. Dan ini sering kejadian. Nasallallahu alaihi wasallam. Apa yang mereka inginkan? Kebahagiaan, agar viral, agar terkenal, subhanallah. Ini yang konsep yang salah dalam mencari kebahagiaan, ikhwati billah, a'azzani Allahu taala wa iyyakum jami'an. Fasa'adatu la tunalu illa bitahqiqi hadhihi al-awsaf ats-tsalasah, maka kebahagiaan tidak bisa digapai kecuali dengan memastikan tiga sifat allati dzakaraha rahimahullah, yang disebutkan oleh muallif tadi rahimahullah, fi hadhihi dakwah, dalam doa al-mubarakati, dalam doa yang penuh dengan keberkahan al-azimah yang sangat agung. Apa itu? Asyukru was-sabr wal istighfar. Syukur, bersabar dan istighfar. Itu aja udah. Syukran ya Allah, atau alhamdulillah antum ucapkan enggak ada masalah, atau antum ucapkan kalimat-kalimat yang lain yang intinya memuji Allah Subhanahu wa taala. Kemudian antum bersabar atas segala musibah yang menerima antum dan istighfar. Pak Ustaz, saya ini udah sabar, saya udah berpuluh-puluh tahun, Pak Ustaz. Mau kita berpuluh tahun, mau berapa puluh tahun pun kita, sabar ini memang harus ada. Sebagian ulama mengatakan as-sabru yu'inu kulla amal. Sabar itu menolong kita di atas semua amalan. Antum kalau enggak sabar ngerjakan tugas antum, dimanapun antum kerja enggak akan terima orang, betul enggak? Antum jadi kernet orang, jadi kernet bangunan, itu kan harus sabar antum ngaduk semen, sabar disuruh-suruh. Siapa itu? Tukang, sabar antum untuk buat kopinya, sabar untuk ngapakan gorengannya, kan gitu. Enggak ada ceritanya tukang pula yang ngaduk semen, antum duduk-duduk, enggak ada itu ceritanya kayak gitu. Sabar antum kena marah, sabar ini. Antum aja kalau mau masak enak, masak sop umpamanya, atau masak apa itu namanya? Yang sekarang lagi banyak-banyak itu tongseng. Hah? Pernah enggak antum makan tongseng? Enggak ya? Hah? Pernah? Enggak. Bapak-bapak ini enggak pernah. Antum pernah ya? Tiap hari antum makan tongseng enggak? Terakhir antum makan tongseng kapan? Hah? Keras. Tongseng gitu ya. Enggak, yang makanan. Enggak pernah ya? Itu makanannya orang apa? Memang makanan khas apa ini? Oh, Jawa tongseng ya. Itu bisa lembut macam dendeng juga enggak? Semur. Disemur gitu dia. Tapi enak. Kapan antum terakhir makan itu? Udah lama juga gimana ya? Ya. Berarti lebaran haji kemarin enggak jadi dibuat enggak ya? Enggak ya, enggak cukup untuk ditongseng. Dimakan gitu aja udah habis gitu ya. Subhanallah. Ya. Jadi maksudnya bahwa orang kalau nyari kebahagiaan jauh-jauh, enggak. Harus ke Bali, harus ke Perancis, harus ke Hollywood, enggak. Ini aja, di sini aja udah. Antum bersyukur, sabar, istighfar, selesai. Itulah kebahagiaannya. Pak Ustaz, saya kok enggak tenang-tenang juga. Apanya yang enggak tenang? Saya udah istighfar, udah sabar, udah syukur. Berarti belum benar antum. Coba dibenari lagi coba. Serius, tulus untuk bersyukurnya, tulus untuk sabarnya, istighfarnya tulus gitu. Jangan hanya istighfar di lisan aja, tapi resapi, hayati, tadaburi istighfar antum itu. Ya, baik kita ikhwati fillah, azza wa jalla Allah taala wa iyyakum jami'an, kita lanjut lagi.
Walau ta'ammala al-mar'u fa innahu sayajidu anna ahwal al-'abdi fi hadhihi al-hayati ad-dunya la takhruj an hadhihi salasati an umuri hadhihi salasa. Kalau seseorang itu berpikir, maka sungguhnya dia akan mendapati bahwa keadaan seorang hamba di dunia ini tidak keluar dari tiga perkara ini. Imma an yakuna mubtala bi musibah, adakala dia ditimpa musibah. An yakuna mukarraman bi ni'matin wa minnah, adakala dia diberikan, dimuliakan dengan nikmat dan pemberian dari Allah. Au an yakuna waqian fi dambin, atau adakala dia jatuh dalam perbuatan dosa. Artinya manusia tiga ini aja dia. Imma kadang dia dapat musibah, imma kadang dapat nikmat, imma kadang dia bermaksiat. Itu aja. Enggak keluar dari tiga keadaan ini. Ya. Wa yuma yadkhulu fi ni'mat, dan di antara yang masuk ke dalam nikmat itu nikmatuddin, nikmat agama. Allahu akbar. Antum ini ikhwan, bersyukur antum banyak orang-orang yang lebih hebat dari antum, lebih sehat, ya, lebih bugar, lebih banyak kesempatannya, tapi mereka enggak mau ngaji. Tapi antum masyaallah. Ya. Walaupun mungkin banyak kesibukan, mungkin banyak juga pekerjaan antum tinggalkan, antum bela-belain untuk ngaji ini. Ini merupakan nikmatuddin, ikhwan. Wahya a'dhamu ni'am, dan nikmat agama itu nikmat yang paling terbesar. Bi an yuwaffaqa lis-shalah, seorang itu diberi taufik untuk melakukan salat, wasiyam dan puasa, wa talabil ilmi, menuntut ilmu, wa birrul walidain, berbakti kepada dua orang tua, wasilatil arham, dan menjalin silaturahim. Luar biasa. Ini namanya nikmatuddin. Nikmatuddin, nikmat agama. Nikmat beragama itu maksudnya apa? Melakukan perintah-perintah dalam agama, menegakkan salat, berpuasa, menuntut ilmu, birrul walidain. Kemudian apa? Silaturahim dan seterusnya. Ini luar biasa, ikhwan. Ini kebahagiaan yang sangat luar biasa. Wal wajib 'alal 'abdi an yujahida nafsahu mujahadatan tamatan, dan wajib kepada seorang hamba untuk dia memerangi dirinya mujahadatan tamatan, peperangan yang sempurna. Ala an yakuna indal bala minas sabirin, agar dia menjadi orang-orang yang bersabar ketika ditimpakan musibah. Jadi antum harus perangi diri antum. Perangi maksudnya antum tundukkan diri antum untuk mampu menjadi orang-orang yang bersabar ketika Allah berikan musibah dan cobaan kepada antum. Banyaklah di antara kita yang dapat cobaan, kan, macam-macam dan berbagai bentuk. Ada yang diuji dari harta, ada yang diuji dari kemiskinan, ada yang diuji dari anak, ada yang diuji dari istri, ada yang diuji dari keluarga, ada yang diuji dari kepekerjaannya, ada yang diuji dari temannya, ada yang diuji dari mantan istrinya, ada yang diuji dari kekasih gelapnya, dan seterusnya. Banyak ujian. Jadi bukan perkara mudah. Makanya antum siapkan diri antum menjadi orang-orang yang bersabar. Ikuti ya rombongan orang-orang yang bersabar. Wa inna ni'am minasyakirin lil mun'im, dan ketika diberi nikmat hendaklah antum menjadi orang-orang yang bersyukur, lil mun'im, kepada orang yang memberikan nikmat. Siapa yang memberikan nikmat? Allah Subhanahu wa taala. Wa inda wuqu'ihi bidzunub, dan ketika jatuhnya seorang dalam perbuatan dosa, minal mustaghfirin, dia termasuk orang-orang yang beristighfar. Jadi sederhana itu. Dapat nikmat syukuri, enggak dapat nikmat dapat musibah bersabar, kalau berdosa beristighfar, selesai. Fa idza kana kadzalika faqad jama'a li nafsi al-khaira kullah, kalau begitulah keadaannya maka dia sungguh mengumpulkan terhadap dirinya semuanya kebaikan. Kalau begitu keadaan antum, kalau diberi bersyukur, kalau diberi bersabar, diberikan musibah cobaan bersabar, kalau berdosa beristighfar, ini merupakan orang yang sudah mengumpulkan terhadap dirinya kebaikan. Terakhir kita tutup dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa qala qala alaihi salatu wassalam, dan berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ajaban li amril mu'min, sungguh menakjubkan perkara seorang yang beriman itu. Apa rupanya perkaranya Rasulullah? Inna amrahu kullahu khairun, semua perkaranya adalah kebaikan. Wa laysa dzaka li ahadin illa lil mu'min, dan itu tidak dimiliki kecuali hanya seorang yang beriman. Apa itu? In asabalahu sarra'u syakara, kalau diberikan dia kebahagiaan dia bersyukur, fakana khairan lahu, itulah kebaikan baginya. Wa in asabahu dharra, kalau diberikan baginya kemudaratan, kesempitan, kesusahan, sabara, dia pun bersabar. Fakana khairan lahu, itu juga adalah kebaikan baginya. Hadis riwayat Imam Muslim rahimahullah. Sederhana itu sebenarnya. Sederhana kadang-kadang kalau kita praktekkan berat, diturikan gampang. Antum didik diri antum latih diri antum untuk bisa menjadi orang seperti ini. Jangan antum nunggu banyak duit dulu baru bersyukur, enggak. Sedikit aja pun dapat syukurannya Allah. Alhamdulillah, syukurannya Allah. Alhamdulillah, syukurannya Allah. Dapat penumpang satu umpamanya, alhamdulillah syukuran. Jangan dalam hati, dari tadi ku tunggu setengah hari satu pun enggak ada, ini baru satu.
Jangan menggerutu. Allah tahu apa yang ada dalam hati antum. Syukur. Syukur tulus antum menghadapinya. Ya. Maka antum akan menjadi orang yang bahagia. Orang yang bahagia. Ikhwati fillah, a'azzani Allah taala wa iyyakum jami'an. Sampai di sini aja pertemuan kita ini, mudah-mudahan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada pertanyaan? Bismillah. Tafadhal. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Ya. Perbaikilah sholatmu. Hmm. Niscaya aku Allah itu akan memperbaiki hidupmu. Apakah itu bisa jadi patokan kita supaya lebih taat dalam menjalankan sholat? Iya. Jadi memang anda nggak tahu itu hadis apa tidak ya. Tapi perkataan itu sebenarnya benar dari sisi makna. Tapi anda nggak tahu apakah itu hadis apa tidak. Tapi yang jelas perkataan itu perkataan yang sangat indah. Bahwa ketika kita memperbaiki sholat kita, maka Allah akan memperbaiki hidup kita, keadaan kita, benar. Kenapa? Karena memang sholat itu adalah induk ketaatan setelah syahadataini. Kan dia merupakan rukun Islam yang terbesar kan, setelah syahadataini. Dan ingat, khilaf para ulama keras sekali terkait orang meninggalkan sholat dengan sengaja. Orang yang meninggalkan sholat dengan sengaja, dosanya lebih besar dari membunuh, dari dia berzina, dan minum khamar, sebagaimana kata Ibnu Qayyim rahimahullah. Jadi antum ingatkan saudara antum, keluarga antum yang enggak sholat. Jangan-jangan sok-sok jago. Jangan dia merasa hebat kalau enggak sholat. Oh saya enggak sholat, sehat-sehat aja kok. Antum yang sholat jujur sakit. Kan gitu. Yang stroke yang apa yang sholat gitu. Ya awak yang enggak sholat, ini tenang-tenang aja enggak ada masalah. Jangan takabur, jangan sombong. Allahumma jazakallah, itu bisa jadi itu namanya istidraj. Tahu istidraj? Diulur-ulur nanti sekali sentak. Seperti antum dapat ingin ikan besar. Biasanya ikan besar antum langsung tarik atau kasih dulu. Ayo lu, udah capek, baru serangan balik, kan gitu. Ah, itu dia. Kalau antum langsung bahaya, bahayanya apa? Tentu kita tidak memisalkan ini dengan Allah. Bagi Allah segalanya mudah. Maksud saya bahwa kadang-kadang kita ini gak sadar. Kita ini lagi di istidraj, diulur oleh Allah, suatu saat kita bisa berbahaya. Intinya bahwa sholat itu perkara yang sangat agung. Dan perintah sholat tidak diletakkan di bumi. Di mana? Di langit. Dan Nabi SAW berangkat ya ke Sidratul Muntaha. Ya, untuk apa? Untuk menjemput perintah sholat. Dan ini bukan perkara yang ringan. Satu-satunya perintah diperintahkan di atas langit sananya sholat. Dan ingat, sholat itu merupakan kata Nabi SAW, awalu ma yuhasabul abdu alaihi yaumil qiyamati as-shalah. Pertama sekali dihisab nanti hamba pada hari kiamat tentang sholat. Fa idza shaluhat shaluhasaru sa'iru amalihi wa idza fasadat fasada sa'iru amalihi. Apabila bagus, bagus semua amalannya, apabila rusak, rusak semua amalannya. Kenapa? Karena orang yang sudah rajin salat biasanya amalan yang lain ngikut. Puasanya akan dapat, kurbannya pun akan dia mau, hajinya pun dia akan semangat, umroh pun dia akan mau, birul akan ngikut semua. Tapi kalau orang yang rajin salat semuanya centang perenang. Antum enggak usah akan enggak sholat, antum coba sekali antum masbuk umpamanya, masbuk atau sholat antum hari ini ada yang berjamaah di masjid, ada yang di rumah, itu gelisah kita rasanya. Antum cobalah, enggak tahu bagi orang yang enggak biasa sholat, biasa-biasa aja Pak Ustaz, enggak ada yang gelisah, bisa jadi. Tapi saya pribadi, ini bukan ria, tapi ini mengingatkan begitulah besarnya nikmat sholat itu. Kalau sholat antum tertib, kerjaan antum pun akan tertib, ini pun akan tertib, buat dinsam pun akan bagus-bagus. Apalagi saya enggak tahu ini yang ikan hias akan sehat-sehat, beca akan banyak penumpangnya, apalagi antum apa? Buku apa? Bubur. Bubur, ah. Bubur akan banyak peminatnya. Bubur apa antum jual? Kacang hijau. Terus apalagi? Sumsum. Terus? Candil. Terus target antum apa? Berhenti enggak nanti kuliah nanti apa? Enggak kan? Terus lagi kan? Jadi bosnya kan? Udah jadi bosnya enggak ada target juga itu nanti. Lanjut lagi. Ya. Jadi maksud saya, perintah sholat itu adalah perintah sangat agung. Dan kalau orang sudah sholatnya baik, semuanya akan ngapain? Ngikut biasanya. Tapi kalau orang sholatnya bolong-bolong, makanya Pak, kalau orang puasa, enggak heran kalau dia puasa enggak sholat. Banyak enggak? Orang yang kayak gitu, yang lain akan hancur dia itu. Anda pernah memperhatikan ya beberapa orang begitu. Anda lihat sering sholatnya masbuk gitu. Ternyata di pekerjaannya enggak beres, kerjaan yang masuk terlambat, ininya banyak begini, maksud saya ternyata sholat itu besar sekali pengaruhnya dalam kehidupan kita ini. Dalam kehidupan kita ini. Masya Allah beliau ini kalau dulu ya
beliau pernah bekerja sama dengan saya untuk ngantar jemput kemenaan saya. Alhamdulillah, lancar. Tidak ada ya kita pernah di dokter gini terlambat ya anak ini, kok enggak dijemput, enggak pernah. Bahkan hujan-hujan datang. Kenapa? Orang yang berarti ini satu provinsi. Pak Ustaz, ada orang kafir dia on time juga. Itu bukan jadi ukuran ya, orang kafir jadi on time itu enggak bisa kita. Berarti dia Ustaz gimana sholatnya? Enggak. Kita ini cerita orang muslim. Ustaz dia rajin sholat tapi terlambat kerja, enggak. Antum coba cari ke saya, antum buat penelitian kecil-kecilan. Pernah enggak antum teman-teman antum survei pelan-pelan 10 orang di situ kerjaan antum. Dari 10 itu yang muslim ya. Antum lihat pekerjaannya. Yang bagus-bagus. Ustaz, pekerjaannya bagus tapi sholatnya bolong-bolong. Saya kurang yakin. Tapi biasanya orangnya, orang yang taat memang beragama, biasanya pekerjaannya pun akan bagus, kerjaannya akan baik dan seterusnya. Ikut semua amalan-amalan yang lain. Kenapa? Karena dia induk ketaatan. Ibaratnya apa? Kalau bebek itu ada apanya? Ada bosnya, angon, apa namanya? Bebek, kalau dia pergi ke situ yang lain ikut, apa namanya itu? Babonnya, kalau kambing babonnya ya. Antum enggak tahu bebek, enggak tahu kambing ya? Hah? Ya bebek apa namanya yang bosnya itu? Pimpinannya ya. Pimpinan gregu gitu. Enggak. Bosnya itu apa? Basor. Basornya. Kalau kambing babonnya kan? Ah gitu. Kalau orang gacoknya atau apanya? Ketua. Hah? Ketuanya. Bentolannya bisa. Dedengkotnya gitu. Maksud saya, sholat itu sangat luar biasa. Dan itu betul. Jadi kalau kata para ulama, man hasunat sholatuhu fahuwa li ghairiha ahsan. Siapa yang bagus sholatnya, maka perkara yang lain dia akan lebih bagus. Siapa yang udah bagus sholatnya, maka perkara lain dia akan lebih bagus. Tapi kalau orang rusak sholatnya, yang lain pun akan centang perenang. Antum perhatikan coba. Jadi ini biasanya berbanding lurus. Artinya sholatnya bagus, masya Allah yang lain pun akan ngikut. Kalau antum Pak Ustaz enggak berbanding lurus Pak Ustaz, dia sholatnya rajin tapi berarti ada yang salah itu. Ada yang salah dalam pengertian sebagaimana dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada orang yang beramal sehingga dia dekat dengan ke surga sehingga jaraknya dengan satu jengkal. Tapi apa yang terjadi? Ternyata takdir mendahulinya bahwa dia ahli neraka. Dan ada satu lagi, orang yang beramal dengan amal api neraka, penduduk api neraka. Seolah-olah neraka dengan dia tinggal satu jengkal lagi. Tapi telah terdahulu, takdir mendahulinya, dia beramal dengan penduduk surga, dia masuknya dalam surga. Bagaimana kita mengkompromikan dua hadis ini? Kata para ulama, orang yang beramal dengan penduduk surga tadi, akhirnya dia masuk neraka, fima yabdunil nas. Dalam hadis lain dikatakan begitu. Fima yabdunil nas. Yang nampak di hadapan manusia begitu. Artinya, selama ini ternyata dia riya. Dia ingin sumah, dia ingin dipuji orang. Betul dia on time, masya Allah di saat pertama apa. Tapi ternyata hatinya. Makanya perlu kita belajar ilmu agar kita bisa meng-cross check setiap saat tentang keikhlasan kita, tentang ini. Aku ini udah salah apa benar ya? Aku udah benar di jalan yang benar apa jalan yang keliru ya? Ah, begitu. Ya, intinya maknanya benar, tapi anda nggak tahu apakah itu hadis apa tidak. Bahwa sholat itu banyak sekali pengaruhnya dan dia merupakan induk ketaatan dan yang paling pertama dihisab nanti di akhirat. Kalau orang bagus sholatnya maka amalan yang akan ngikut. Wallahu ta'ala alam. Ada lagi? Ah, silakan. Tentang sabar ya. Antum apa pekerjaan antum? Nah, bangunan ya. Ah, tukang antum tukang top itu kan? Tukang ya. Masya Allah ya. Silakan. Iya. Kisah Nabi Ayub yang ditimpa apa itu penyakit. Ada batasnya. Tanpa batas. Iya. Ah. Jadi ketika ada meninggal, sabarnya ternyata ada batasnya. Iya. Ada batas nanti malah. Jamaah atau orang tahu. Iya. Ada segi-segi sabar itu ada batasnya. Ada batasnya. Ada tanpa batas. Ada tanpa batas. Pertanyaan saya dulu. Itu Nabi Ayub tadi antum katakan ada batasnya. Mana dalilnya mengatakan bahwa Nabi Ayub itu ada batasnya?
anaknya kehilangan. Iya. Iya. Hartanya hilang. Iya. 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 Istrinya kembali pergi gitu kan. Iya. Memohon sama Allah ini. Mbak, apakah orang yang memohon itu menafikan kesabaran? Nah, di sini perlu kita dudukkan. Apakah kalau orang yang berdoa itu menafikan kesabarannya? Tidak demikian, kan begitu. Kita nanti bisa baca kisah tentang Nabi Ayyub alaihissalam. Dan ini dikatakan oleh para ulama permisalan tentang kesabaran yang paripurna. Kesabaran daripada Nabi Ayyub alaihissalam. Diuji dalam hal ini. Meskipun Nabi Ayyub, walaupun demikian, tidak termasuk ulul azmi. Tidak termasuk ulul azmi. Karena ulul azmi kan lima. Ya, ada Nabi Ibrahim, ada Nabi Nuh, ada Nabi Musa, ada Nabi Isa, dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Justru Nabi Nuh, Nabi Ayub enggak masuk, meskipun dalam perkara kesabaran dalam menghadapi penyakit beliau sangat luar biasa. Dan dia dalam Al-Qur'an yang uniknya, luar biasanya Nabi Ayub alaihi salam, beliau sebenarnya bukan berdoa kepada Allah untuk disembuhkan penyakitnya. Tapi Allah kalau kita baca dalam surah kalau tidak salah dalam surah Al-Anbiya, Allah Subhanahu wa ta'ala katakan beliau hanya meminta kepada Allah, anni masaniyadur, ya Rabb, aku ditimpa oleh sesuatu yang membahayakanku atau memudaratkanku. Sekedar itu. Lalu Allah SWT kembalikan semuanya. Sekedar itu, enggak ada, ya Rabb, sembuhkan penyakitku, apakan semua, enggak ada. Hanya, Rabbi, anni masaniyadur, aku ditimpakan oleh sesuatu yang membuat aku, apa namanya ini, sulit, membuat aku bahaya, membuat aku, itu aja. Bukan ada minta Nabi, unik sekali permintaan Nabi Nuh alaihissalam. Tapi Allah, tentu ini menjadi ibrah, menjadi pelajaran bagi kita gitu. Menjadi pelajaran, menjadi ibrah bagi kita umat yang datang belakangan ini. Bagaimana seorang Nabi pun diuji oleh Allah SWT dengan ujian yang sangat berat. Maka kata para ulama dalam hadis Nabi SAW dikatakan, asyadun nasi bala'an al-anbiya thumma al-amthal fal-amthal. Manusia yang paling keras cobaannya, ujiannya adalah para Nabi. Kemudian setelahnya. Jangan kita anggap semakin tinggi iman kita ini, kita semakin bebas dari ujian. Tidak. Maka pepatah orang, semakin tinggi pohon, semakin apa? Semakin kencang anginnya. Maksudnya, semakin antum rajin ta'lim, semakin ini, bukan makin banyak ininya. Makin banyak rintangan dan ujian. Jadi, intinya kita kembali ke soal tadi bahwa, kalau kita katakan tidak ada, apakah ada batasan? Tidak ada batasannya sebenarnya. Tapi orang tidak mengapa, tidak mengapa meminta kepada Allah. Tidak mengapa antum umpamanya, tidak mengapa ya orang dalam keadaan miskin. Dalam Islam kan dilarang pada asalnya minta-minta kecuali tiga keadaan. Pertama, memang dia adalah dikatakan itu apa namanya ini, bukan paceklik, bangkrut seperti kebakaran umpamanya atau musibah banjir atau gempa habis semua hartanya. Dalam perkara itu untuk memenuhi kebutuhannya sesaat boleh dia minta-minta. Atau yang kedua, keadaannya yang boleh dibolehkan itu memang ekonominya sulit memang. Enggak ada, boleh dia minta dalam keadaan seperti itu. Yang ketiga, keadaannya memang dia susah. Apa namanya? Ya, bisa teraniaya ataupun kita katakan keadaannya memang miskin. Dan jangan jadikan meminta-minta sebagai profesi, enggak. Hanya sebagai untuk memenuhi kebutuhan sesaat. Kalau bisa pun bantuan yang kita dapatkan itu kita belikan sesuatu sehingga kita bisa bekerja atau kita bisa mendapatkan harta dari hal itu. Sebagaimana dikatakan ada salah seorang sahabat berminta kepada Rasulullah. Kata Rasulullah, apa yang kau miliki? Saya punya sarung ya Rasulullah. Jual sarungmu, beli kampak, pergi engkau ke kayu hutan untuk beli apa? Mengambil kayu bakar. Artinya kita diperintahkan untuk berusaha. Bukan berarti orang yang keadaannya sakit umpamanya atau susah lalu dimohon kepada Allah berarti Pak Ustaz, apakah orang itu dianggap tidak sabar? Tidak, itu orang yang sabar. Orang yang sabar itu jangan dianggap dia menyerah gitu aja, enggak ya. Jangan dianggap Pak Ustaz namanya sabar ya, enggak begitu. Sabar tentu ada usaha, tapi usaha yang terukur dan tidak ada mengeluh di situ. Itu jadi intinya kesabaran itu tidak ada batasnya, benar. Jadi kita katakan kalau udah begini boleh begini, enggak. Kecuali tentu dalam perkara-perkara tentu itu soal lain ya. Tapi secara umum kita katakan kesabaran itu tidak ada batasnya. Artinya selama orang itu sanggup memang. Tapi kan Allah Maha mengetahui kan. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan memberikan satu jiwa kecuali yang dia mampu untuk menahannya ataupun mampu menanggungnya. Makanya ujian kita kadang-kadang dia miskin, udah miskin susah lagi anaknya mati, istrinya gini. Kok bisa gitu?
Mungkin kalau kita katakan, kalau ada ujian itu ditimpakan ke kita, mungkin kita udah jadi hancur, udah enggak bisa lagi gitu. Tapi kan Allah Maha mengetahui, dia mampu. Bisa jadi dengan ujian itu Allah menggugurkan dosa-dosanya. Bisa jadi. Makanya ketika para sahabat bercerita mengingat kisah Ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha dalam hadisul ifki. Antum nanti bisa baca dalam surah An-Nur tentang hadisul ifki, bagaimana kaum munafikin menuduh Ibunda Aisyah berselingkuh. Antum bisa baca. Makanya setelah terjadi itu peristiwa, setelah Allah turunkan 10 ayat lebih kurang tentang pensucian Ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha wardaha, kata para sahabat-sahabiat yang lain, kalau lah aku di posisi Aisyah mungkin aku enggak tahan gitu. Subhanallah. Ini kalau hari ini bukan setingkat presiden lagi saya kira yang diuji itu. Istri presiden dituduh yang macam-macam gitu. Ini kan bukan perkara mudah gitu kan. Luar biasa. Tapi maksudnya bahwa kesabaran itu enggak ada batas. Bahkan Ibunda Aisyah dikatakan dalam riwayat itu, kan hampir sebulan itu enggak turun. Itu hampir kering air mata beliau. Radhiyallahu taala anha warḍaha. Dan Nabi pun enggak bisa. Nabi kan manusia biasa, enggak tahu ini perkara goib apa tidak. Sementara isu terus bergulir. Nah, pada akhirnya turunlah. Maksud saya bahwa tidak ada batasan tentang kita. Selama kita mampu, dan itu tidak menghalangi kita untuk minta kepada Allah ya. Jangan ingat, Ustaz nanti kalau saya minta kepada Allah, saya enggak termasuk lagi orang-orang bersabar dong. Enggak begitu. Usaha juga antum. Nah, saya sabar Ustaz dengan kemiskinan ini. Saya enggak usah kerja aja lah. Sabar. Sabar, sabar lapar, sabar ini. Antum dosa itu namanya, apa itu namanya itu, nekat membunuh diri sendiri, enggak boleh. Tapi antum berusaha, enggak apa-apa juga ada banyak usaha, itu baru sabar di situ, letak sabar itu di situ. Dan ingat, kesabaran terkait dengan musibah umpamanya, kata Nabi SAW, kesabaran yang diberi pahala itu inda sodamatil ula, ketika hentakan pertama. Bukan setelah 2 jam peristiwa antum baru sabar, itu dapat pahala juga, tapi pahalanya enggak sebesar yang pertama. Ketika kata orang, anak antum meninggal, innalillahi wa inna ilaihi rajiun, sabar. Anak antum meninggal, ya, siapa yang buat? Di mana meninggalnya? Gitu. Dia bilang orang sabar apa 2 jam kemudian 3 jam. Iya ya. Itu dapat juga sih memang, tapi enggak banyak kali. Yang banyak itu yang besar itu kapan? Hentakan, tahu hentakan? Hentakan pertama itu, Pak. Mobil antum hilang, alhamdulillah. Tapi antum pasti gimana biasanya antum? Biasanya apa? Pening, rumah antum terbakar. Wah, sampai ada yang pingsan, ada yang ini gitu kan. Maksud saya inilah menunjukkan iman kita ini dangkal sekali. Saya kira udah bisa menjawab ya? Belum. Udah bisa dikasih gambaran ya? Karena jam 10 saya stop pertanyaan, walaupun ada nanti ditanyakan di lain waktu, karena antum mau pulang lagi ke rumah. Ada yang jauh-jauh nih kan? Antum jauh kan? Enggak jauh-jauh kali kan? Dalu, antum ada yang jauh enggak? Antum di mana? Di sini dekat. Enggak ada yang jauh kan? Itu bapak itu jauh kayaknya. Antum di mana? Di Galang? Oh, Dagang Kerawan ininya. 10 menit aja sampai. Ya? Antum di mana? Oh, Gang Sumber. Gang Sumber merangkak aja bisa. Ya. Baik, saya kira itu. Mudah-mudahan pertemuan kita ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan antum untuk mundur semangat ya, walaupun jumlah kita sedikit apa, jangan, tetap semangat. Pekan depan ada ya, antum panitia enggak ya, enggak tahu yang di belakang ini apa ini. Hah? Dokumentasi aja ya, panitia dokumentasi, enggak tahu, biasanya akan ada Pak ya. Ini pekan ke berapa nih? 3, kedua ada, keempat ada ya, tentang hadis satu apa ini. Berapa ustaz di sini? 4, Ustaz Taufik, Ustaz Imran Saleh, Ustaz Zulham ya. Oh gitu, ada yang lain ya. Baik. Kita ketemu lagi insyaallah taala di di waktu yang akan datang. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.